Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Dubai Farm hari ini. Ayo kita masuk ke kandang merak kita. Inilah kandang merak kita yang seperti kemarin kita sudah melihatnya ya kan. Kandang saya ini kurang lebih 4 meter, panjangnya sampai sana itu 12 meter. Memang ini untuk education dan kita pun mempelajari dan kita dikasih saran dengan dokter yang mengikuti saya di sini. Maka merak ini saya jadikan 2 kandang, jadi 4x6, 4x6 gitu. Kita punya jantan itu 2. Dan karakternya jantan selalu dominan, jadi tidak boleh dicampur. Ayo kita lihat kandang kita masuk ya. Nah, inilah separuh dari kandang yang saya belah ini. Yang sebelah sini saya kasih jantan blorok dengan betinanya itu blorok dan putih. Yang sebelah sana saya kasih yang biru dengan betinanya itu ya sesuai dengan warnanya, black shoulder gitu ya. Itu merak biru dan ini kan merak blorok. Nah, merak-merak saya ini merak India, bukan merak-merak yang dilindungi. Kalau merak yang dilindungi itu merak Jawa, yang hijau warnanya itu. Jadi memerlukan surat. Ekornya panjang ini jantan. Kalau yang biasa itu yang betina. Memang di dalam unggas itu dan borong juga itu di dalam unggas-unggasan itu yang memang yang menarik itu lebih anu itu mesti yang jantan. Apalagi kalau dia waktu musim kawin itu ya, ekornya itu bisa mengembang besar sekali gitu. Dia paling suka makan ulat Hongkong ini. Dan tiap pagi kita pasti kasih mereka itu tambahan gizi untuk ulat Hongkongnya itu ya. Nah itu ayo dimakan, nah, ayo makan. Tujuan kita ini kan juga education dan entertain ya, jadi bukan untuk perkembangan sampai apa gitu ya. Cuma ya itu tadi saya dapat anakan satu aja senengi setengah mati, karena kita punya merak kan masih baru aja, baru 3-4 bulan sudah punya anakan itu seneng sekali. Dan musimnya itu 1 tahun itu sekali. Kalau zaman dulu itu tidak ada mesin penetas, jadi mau tidak mau harus nelor, anggrem, terus apa, jadi musimnya tuh habis airnya 1 kali aja. Tapi karena dengan perkembangan zaman sekarang ini, untuk orang-orang yang berternak ini, telur selesai langsung dimasukkan inkubator, masukkan penetasan gitu. Terus dia bisa akan bertelur lagi. Jadi dalam satu musim itu bisa 2-3 kali. Saya juga mempunyai tempat untuk penetasan telur juga. Tapi tujuannya sih ya untuk menetaskan aja, bukan untuk penangkaran begitu loh. Nanti kita lihat lagi ya untuk anak-anaknya ya. Bisa kita lihat untuk anak-anak meraknya ya. Ayo.